pada siang hari itu, pada hari Kamis ya, jam 12.15, warga yang adalah sales mobile itu ditahan oleh dua orang warga dan sebelumnya dengan dia melempar batu ke arah mobil itu untuk menghentikan kendaraan. Nah, kemudian sempat dianiaya kedua orang sales tersebut. Kemudian dari bosnya sales itu sudah menghubungi Polres dan Polres sudah mendatangi. Kemudian masa memang benar bertambah banyak dan terjadi negosiasi di situ. Kapolres tiba juga, masa sudah bisa sedikit tenangkan. Nah, kedua ini diselesaikan pada saat itu, kemudian dibawa ke Polres untuk diamankan. Nah, untuk daripada itu masa terprovokasi sehingga malah melawan petugas aparat yang ada di situ dengan melakukan pelemparan dan penyerangan dengan menggunakan panah. Baik, Pak Beni, berarti apakah isu penculikan anak ini benar adanya atau ini adalah suatu kesalahpahaman yang terjadi, Pak? Ya, itu memang isu yang dibuat, artinya orang tersebut menduga ini orang ini akan melakukan penculikan dan akan diselidiki oleh pihak Polres. Namun masa pada saat itu yang sudah terprovokasi ini sudah tidak bisa dikendalikan demikian.